nyubung pom deh. Nyo perintah wajib laksanakan. Cap bab bintih lebang bab apun. Iban yang ulama kun hanjir mutuka. Lambang partai kita nyo kapai. Nyan kapainya natan dipegel le Abuya Muda Wali ni sempurnakan le Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Ulama-ulama kita nyo mandu mio cucau dan cet Abuya Muda Wali. Eh kapai. Belu pegah hanapu Abu kamu mau eh ugle hai kalinya tsunami gle kan tsunami laut. Mio tsunami laut kita eh ugle. Nga mingle ha dan eh kapai nuku. Belu tatan kan kedewan ngan ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang mulia Abuya Mawardi Wali. Yang mulia Abu Mudi. Yang mulia Abu Langkawi. Yang mulia Abu di Tanjung Bungong. Yang mulia Abu di Simpang Balik. Yang mulia Ayah di Catrung. Abun di Buni. Yang mulia Al-Habib Zainal Abidin. Yang sudah datang dari jauh, dari Jakarta. Yang saya hormati anggota DPR RI. Alhamdulillah. Selamat datang Haji Ruslan. Kanda Nasir Jamil, seluruh para alim ulama, Dewan Mustasyar, pengurus PAS, baik MPP, MPW dan MPC, dan seluruh undangan yang telah berhadir ke tempat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi kemudahan kepada kita sehingga Partai PAS Aceh dinyatakan oleh KPU Pusat sebagai salah satu partai lokal yang lolos untuk dapat ikut pemilu 2024. Ini semua adalah karena keikhlasan kita. Juga ada yang saya muliakan Ayah Sub. Ini semua adalah yang pertama karena keikhlasan kita. Lebih dari itu adalah karena doa daripada orang-orang kita, ulama-ulama kita. Menurut Tuhan nyu do bohar yang partai kita nyawa sehingga ajir tak ikut pemilu karena yang pertama doa daripada para alim ulama dan yang kedua keikhlasan kita. Hanjir kau nantanya. Maka sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangnya kita adakan syukuran di makam Malikus Saleh. Kenapa harus di makam Malikus Saleh? Sejarah mencatat bahwa Islam, selamat datang Syekh Fadil. Islam mencatat, sejarah mencatat dari tanah Pasir inilah Islam mengembangkan sayapnya ke Asia Tenggara. Tacok tafaui, bagaimana Malikus Saleh telah berjaya menghidupkan Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. PAS Aceh juga tetap akan mempertahankan dan membela mat sampai ke liang lahat, sampai titik darah terakhir supaya jayanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah di Aceh dan di seluruh Asia Tenggara ini.
Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan untuk membela Islam sebagaimana wasiat daripada Abun Samalanga, Abuya Labuhan Haji Bud Sumubud, nyan pokok. Di samping tiba Bud Sumubud, mari kita berjuang lewat jalur politik. Kenapa? Karena yo adalah perintah daripada gurai-gurai kita yo. Lun tuan secara pribadi miokan perintah habu kan perintah gurai haluk timni. Anji. Karena yo kan geyu pilih bak kita yo. Yo bumpom de yo. Yo perintah, yo perintah wajib laksanakan. Cak bak bintih labang bak papun. Iban yang ulama kun hanjir mutuka. Lambang partai kita yo kapai. Nyan kapaian atan dipegel le Abuya Muda Wali ne sempurnakan le Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Ulama-ulama kita yo mandu mio cucau dan cet Abuya Muda Wali. Eh kapai nu. Nadi bohok. Eh para tuhan. Eh kapai. Benu pegah hanapu abu kamu mau eh ugle hai kalinya waktu tsunami ugle kan tsunami laut mio tsunami laut jeda eh ugle tsunami ugle hot dan eh kapai nuku belu datkan an kita wanita ulama eh kapai dan dia eh kapai bena yang tubuh kapai. Bena yang tubuh kapai, eh. Kita yang bersyukur kepada Allah. Kalinya na 20 perboh partai. Di Aceh. 6 boh partai lokal. Ini adalah pilihan kita yang. Long punyata, long pegah kepada ngon-ngon mamandum yang kabur hadir kena kepada bangsa Aceh. Purdon isi mulu, purdon isi ngkil, purdon isi bulu salam, purdon isi tuming, purdon isi takengon, purdi kutak janet, purdi gaya luas. Mio Indonesia Banda Aceh le moto Aceh nambah moto Aceh urang semulu geneja kena Banda Aceh han Aceh yang empat kapai Abuya Kubah jamun eh kapaian jalan darat terkendala na masalah na longsor longsor na kapai be yo nu. Kadang dene jauh lam non tuka longsor guru teh na kapai. Kadang berutuh gunung berapi selawah na kapai je taja non je taja yang orang liung mayang Samalanga eh kapai. Muyon tu jauh Banda Aceh ana pai hai pesawat kamadang eh kapai. Namboh moto. Taboh kapai. Kapanyan moto si. Eh kapai nunggu, eh moto. Masa eh kita nyawa isigli dan jauh Banda Aceh dah eh pesawat. Hanai rumpak apa kaitlon. Kehadiran pasnya bukan untuk mengalahkan partai-partai yang kena nyankon nunggu. Kon. Miona pemikiran urung bahwa dengan hadir PAS ini untuk mengalahkan partai-partai yang sudah ada, nyo masalah pikiran urung nyo. Kuta masalah, yang kagum melumpau dengan hipluung yan. Urung mio tengah hipluung melumpau, yan masalah. Tapi mio melumpau hipluung, yan jadah batik. Ipukah, long melumpau, long hipluung buklam, yan sehat boleh ya.
Tapi miau tengah gepluang gepegah ke melumpo, nyampai ada bau mau sakit di Bandar Aceh ke Zainal Abidin, nar mau sakit apa tu? Maka kehadirin pasnya kan untuk mengalahkan siapa-siapa tidak, untuk sama-sama berusaha untuk kemajuan Aceh. Baiknya yang salah penafsiran tentang kehadiran PAS. Baiknya. Ditanya yo pengurus PAS, MPW, MPP, MPP, MPW dan MPC, ditanya anak tulur yo. Senior ditanya PA, PNA, PDA, Gaphat, Sira. Ketelah ditanya PAS. Hana iron kadang hana simban le tu PA. Nak PNA? PNA pi hana simban kadang iron. Nak Gaphat. Gaphat pi hana simban. Nak Sira, Sira pi hana iron sebab orang tinggi, urang tinggi darah hanja kenang Sira. Nak pula nak PDA? Oh nyan pi hana PAS. Nak PAS. Meong kali hana PAS hanjut han PAS, bu PAS. Ternyata bahawa kita yang orang Aceh menambahnya hana cocok boleh tu. Nyan benar dipuakan partai yang hana PAS. Boleh kita yang hana PAS. Tunggu-tunggu memandum. Nekalan wajah Abu Yama Wardi. Nekalan. Wajah Abu Langkawi. Wajah Abu Mudi. Wajah abu-abu kita yang abu tanjung bongong. Ini kalian lihat wajah orang yang. Sang mulolong. Abu-abu kita yang pegat partai hana rencana ajir ke ketua DPR. Hana galak na Abu Yama Wardi ke ketua DPR. Hana ingin Abu Mudi ke gubernur. Hana. Mesti rapi ulama-ulama kita yang kenyan keinginkan tu. Ulama-ulama kita nyok, gurai-gurai kita nyok, sayang itu kita nyok. Rasa sayang demi kita nyok, aneh gak beliau jangan memandum. Nepegat partai. Sama. Ini ceritanya Mbak Abu ya, Labuhan Haji, ini ceritanya Mbak Abu. Langkawi ini yang Abu Mudi. Abu pegat partai ku rencana Abu ke gubernur. Sayang Abu kita nyok ke kita nyok ke anak ke. Bele ane ganyan tulak motor gop serontok tulak motor mogok. Wate motor mogok nyok kai plung itu tinggal ikut. Tanin gro manji kita yang mija krong bapo di jakrong ki bandang tagro la motor. Bumukho menunggu. Igop iperle menyoka ciret perle kutugan menyoka support kubunil perle ketua igop. Itu yang hana menan menunggu. Kau menan ini no. Ka ciret perle kutugan ka support kubunil perle ketua. Maka dengan na partainya mari katanya jaga kekompakan. Pemenang. Bujaya. Hadirin yang Allah. Para mahasiswa Mesir Azhar pernah bertanya kepada Siro Gure Ganyan Lung Ketua Lungnanya. Pada Syekhul Azhar. Limaza taqaddamal kafirun wa ta'akhkharal muslimun. Pakan kafir jaya menang maju urang Islam mundur. Leboh. Anar pegaman leh. Salah. Sapa penyebab kafir maju orang Islam mundur? Su'u siyasatil umara fiddin. Bro kebijakan pemerintah terhadap agama. Bro kebijakan politik pemerintah terhadap agama.
Nyo menyebabkan Islam mundur, maka baik lena lang pikiran katanya ulama hanya yang berita. Tungku hanya yang berita. Nyan haba Belanda hitam ruang, baik lena kembang-kembangkan katanya. Tanam menuju kudai. Jadi oleh karena yang lulutu bapak, satu pun salah sabah yang menyebabkan Islam mundur ini karena su'u siyatatil umara fidin, nyona sabab. Yang pertama, orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan tidak begitu memahami agama, begitu juga orang yang duduk di DPR. Maka perlu kehadiran katanya. Oh, hanajir beki, hai tamu runung apakah hanjir? Nyolong pegah baron, tungku-tungku mengendum, pengurus PAS. Hanjir tak eh, pakai yang mudara, mihanai lelibui. Mihakai lelibui, barung kom je tak eh. Nampu susah ni runung. Masalah tren tu tak pedang puriah yang baik terjun bebas. Ilalong kalan katanya tungku-tungku, katanya santri-santri, aneh-aneh ulama, menyok semangat. Untuk politik berat hat. Luar biasa. Untuk lapangan yang kalau gaya bak pimi tergeti, lenyap laju. Ini anjir. Kalinya ketemu politik aku. Bumu semangat. Bumu asap pun siju. Bumu gandeng cangguk. Bumu gandeng cangguk. Bumu gua pemuda. Bipa baik lalik ijak. Ono mantang yang dapat disampaikan. PAS Aceh insyaAllah. PAS Aceh insyaAllah. PAS Aceh insyaAllah. Kalau mentang, uka takalan pun mas, pun ipa belali yang haipa yang terserah buat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah semangat perjuangan Partai Adil Sejahtera PAS Aceh. Sebagaimana semboyan Partai PAS Aceh, harapan baru Aceh, kolaborasi, keadilan, kerja keras, keajehan dan kejayaan. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, dilanjutkan sambutan Ketua Majelis Mustasyar MPP Partai Adil Sejahtera PAS Aceh, dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Randes Abi Haji Hidayat Wali. Kepada Yang Mulia Abi, kami persilakan.